Pada zaman dahulu di hutan yang lebat hidup bersama ibu dan anak rusa. Mereka setiap hari hidup dengan riang gembira. 1, 2, 3, kira-kira ada apa ya di dalam hutan? Aku jadi ingin main ke sana. Hai, tunggu anakku rusa. Mau kemana? Anakku, kamu tunggu di rumah. Baik, Bu, saya akan jaga rumah. Dadah, Ibu, saya mau pergi dulu. Anakku, jangan pergi dulu. Ada apa, Ibu rusa? Kamu teriak-teriak. Saya takut anakku pergi ke dalam hutan, Ayah kelinci. Ibu kelinci, kamu tunggu aja di rumah. Saya akan mencari anak rusa. Terima kasih, Ayah kelinci. Kira-kira ada apa ya di dalam hutan? Aku jadi penasaran. Aduh, sial, aku jatuh. Kakiku terluka. Aduh, kakiku berdarah, sakit sekali. Hai, anak rusa, kamu tidak apa-apa. Tadi ibumu pesan, kamu harus cepat pulang. Maaf, Ayah kelinci, saya pergi dulu. Buset dah, di sini gelap banget. Aku mulai jadi takut. Akhirnya selamat. Tapi aneh, di sini sepi banget. Au, alhamdulillah akhirnya aku bisa makan juga. Oh, buset, ada serigala. Jurus gangsing, aku harus kabur. Wah, akhirnya ketemu juga kamu anak rusa. Buset dah, sial, dia mengejarku. Akan ku makan kamu, saya sudah lapar. Jurus tendangan petir. Oh, tidak bisa segampang itu, Ferguson. Nih, rasakan tendangan petir. Sial, lolos lagi. Gak bisa dianggap enteng, tuh rusa. Maafkan aku, ibu. Aku pengen pulang. Itu paman kancil. Untung ditemukan, ayo pulang, ibumu lagi mencarimu. Syukurlah kamu selamat, anak rusa. Maafkan aku, paman kancil. Lain kali kalau main jangan jauh-jauh. Paman dengar kamu dikejar-kejar serigala, makanya paman langsung mencari kamu. Ayo lari, hari mulai gelap, anakku kemana ini? Ibu rusa, anakmu sudah ketemu. Ibu, maafkan aku. Tidak apa-apa, anakku, syukurlah kamu selamat. Seisi rimba kembali ceria. Seusai diketemukan anak rusa. Sekian dulu dongeng kali ini, sampai jumpa lagi di channel Rumah Kita TV.